Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kreatif. Dan kali ini edisi belajar di RRI spesial untuk guru kelele. Nah, aku bersama dengan tim saat ini bersiap-siap untuk menuju ke sekolah. Kita akan ketemu dengan gurunya dan juga bakal ketemu nanti dengan siswanya menuju rumah siswanya. Seperti apakah untuk guru keliling edisi hari ini? Ayo kita. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Kreatif, sekarang kita sudah berada di SLB Negeri Batam. Kita bakal ketemu sama kepala sekolahnya dan juga kita akan menjemput gurunya untuk menuju lokasi siswa. Ikut kita. Oke, sahabat kreatif, nanti aku bersama dengan Pak Musna. Kita bakal menuju ke rumah siswanya untuk proses belajar dulu guru keliling ya. Seperti apa? Oke, sahabat kreatif, sekarang kita sudah berada di rumah salah satu siswa yang akan mengikuti guru keliling pagi hari ini bersama dengan Pak Husnulzan, yaitu Lovely. Seperti apa? Langsung ikutin kita. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Iya, cuci tangan dulu ya. Sanitizer. Baik, Bu. Kita dari tim guru keliling, mohon izin pagi hari ini kita ngajar Lovely-nya di rumah Ibu. Boleh ya, Bu? Bisa berjalan, Pak. Silakan, Pak. Ya, oke. Lovely, sini, Kak. Berangkat dong. Pagi. Hai, Lovely. Apa kabar? Coba, Pak, lihat, apa kabar? Baik. Iya.
Udah lama tak jumpa ya. Iya. Besar. Udah tambah besar, tambah iya. Tinggi. Udah 7 bulan gak sekolah. Iya, udah lama. Tak boleh. Tak boleh. Tak ya. Boleh. Nah, ini kita belajar ya. Belajar apa sih, Bapak? Mau belajar enggak? Belajar angka ya. Hitung ya. Iya. Mau? Mau? Iya. Oke. Okay. Mau duduk belajarnya? Di mana? Mau duduk di mana? Mau duduk belajarnya di mana? Duduk di mana? Dia enggak bisa ngomong. Belajar, berilah topi ilmu kamu. Iya. Lovely, Lovely suka apel tak? Lovely, Lovely, Lovely suka yang mana? Suka yang mana? Lovely beli yang mana? Untuk yang lain. Ya. Beli yang mana? Ini. Iya. Kita hitung dua ini ya. Suka yang mana tadi? Ayo, suka yang mana? Sini, sini tangannya. Nah. Ini boleh ambil satu. Ambil satu. Ambil satu. Mana? Satu. Ya, satu. Lovely ambil satu pensil. Lovely. Ayo kita menghitung ini, kita hitung ya. Ayo, ini ditulis di mana? Main, mainnya nanti ya. Nah, Lovely suka buah yang ini kan? Tirukan bapak ya, hitung ya. Iya, satu. Mana buahnya? Ayo, buahnya mana? Coba satu dua katanya suka buahnya. Lovely, Lovely, iya, mana ambil, ambil pensilnya, tolong ambil pensil. Ayo, ambil pensil. Ambil pensilnya. Ayo, mana pensilnya tadi? Iya. Minta, minta, minta. Tak boleh. Ambil lagi. Bapak minta. Minta. Terima kasih. Enggak suka ini. Kita ganti ini ya. Lovely suka yang besar biasanya ya. Nih. Satu apel. Ada berapa apelnya? Lovely, turunkan bapak. Satu, sa, ini, nah, sini, sini, satu aja. Yuk, minta, 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 minta. Lovely, minta. Ayo, bapak minta, bapak minta. Ini iya, terima kasih. Kita mewarnai ini. Satu apel, satu. Ya, ayo. Ayo mendekat dua. Sini. Dua. Sini. Lovely ke sini. Sini, sini, sini. Ya. Ya, satu. Lovely ke sini. Eh. Ah. Bapak bantu ya. Maju ya. Maju. Satu, dua, tiga. Mungkin dari samping aja ya. Tapi dari samping aja ya. Iya, dari sini aja. Bapak dari samping ya. Dari depan, ya, boleh gitu sayang. Nah,
Saya suka mewarnai. Mau warna ini? Apa yang merah? Nah, yang merah tadi. Nah, ambil satu lagi. Ambil satu. Satu. Ambil satu. Satu. Oh, suka ini. Satu. Ini enggak suka. Merah, merah. Coba ambil yang merah sini. Yuk. Yuk. Tangannya biar biar lincah tangannya ya. Satu. Ini satu apel. Mana? Yang kuat sedikit. Yang kuat, ayo. Kuat ya. Yang warnanya apel, satu, iya, sudah, pokoknya sudah, mau menulis, Opi mau menulis, iya, mau, iya, oke. Ini sudah tadi sekolah mau nggak diajari? Mau dari sekolah bu sendiri? Iya, dia mungkin sekarang di rumah itu. Di rumah Lofi ya, sini. Ayo. Oh nyanyi ini, nyanyi dulu. Nyanyi apa biasanya lagunya sama mama? Satu-satu ya. Satu, ini ada satu. Nah, satu, tepuk tangan. Aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga. Tangan. Pinter, kan? Mana tepuk tangannya? Tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Tepuk tangan. Iya. Kita menulis. Ya, menebalkan angka. Ya. Menebalkan angka ya. Tulis. Pensilnya ganti yang hitam. Ambil lagi. Ini. Menebalkan angka ya. Mau yang ini apa ini? Mau ini? Lovely. Lovely. Oh yang mana? Ini apa ini? Ini. Ya, ya duduknya, duduknya. Duduk yang manis. Duduk manis. Ya, ya duduk manis. Duduk manis. Ah, ya. Ya. Nih, nih. Ini apa ini? Coba ini. Satu. Satu. Kita menulis angka satu ya. Satu. Satu. Ya, ditebalkan. Nggak mau. Oh, ini. Ya, satu. Ya. Ayo. Satu. Satu. Lovely. 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 Ini. Mau di sekolah ya, mau ya, ke sekolah dia. Mau dia Lovely mau sekolah. Lovely mau sekolah sama Pak Usnan. Di kelas mau kan jadi bapak. Mama. Iya, di sekolah banyak kawan. Mana kawannya? Mana kawannya? Mana di luar? Di luar. Itu nak sama Pak. Sekolah. Sekolah. Iya. Enggak ke sekolah dia. Ini, ini. Ayo. Sini Lovely. Lovely. Sampai. Isi dulu. Lovely. Ayo. Sini nak. Bantu mama, bantu mama. Bantu mama. Atau ada mainan kesukaan dia, Bu? Bola. Nah, mana bola, Adik? Bola. Kita hitung aja bola. Ya. Nah, kita ikuti Lovely ya. Kita ikuti Lovely ya.
Ah, menghitung bola nanti ya. Ini. Main bola kita, asik. Ini. Ya, boleh. Ya. Ini suka Lovely kan? Iya. Suka. Suka. Masukin. Lepas dulu. Tiga. Satu. Ini ya, satu lagi. Oke. Lovely, kita mulai dari satu ya. Mana nih warnanya yang sama ya? Ayo cari satu dulu. Satu ini kebalik sini. Nah, satu. Iya, sekarang dua. Isi dua kali, dua, satu, mulai sini, satu, dua, sekarang tiga, satu, dua, tiga, sekarang berapa? Empat. Ya lagi. Lagi, lagi empat. Mana empat? Empat. Lovely. Ayo. Nah, empat. Satu. Dua. Belum. Tiga. Belum. Tiga, mana empat? Empat. Sekarang? Lima. Satu, dua, tiga, empat. Satunya ini. Iya. Lima. Suka dia. Apa lagi? Kena ini. Sambil belajar ya. Oke. Ini suka gini. Ayo, ini. Oke. Ayo lagi. Ya, tangan satu-satu. Mana yang bulat? Ayo cari. Bukan. Tulisan sedikit sukan. Mana lagi? Hijau. Lagi. Hijau. Lagi. Lihat kakak. Nah. Tak bisa. Ayo. Lovely. Tak bisa. Mana? Hijau. Ayo, hijaunya mana? Hijau. Masukin. Masuk. Ini merah, mana masuk sini semua. Sini. Hijau deh, hijau satu. Hijau kakak. Hijau kita bantu. Mau bantu sendiri. Dua ya, orange. Mana orange? Ayo, bisa enggak tuh nih. Ayo, arahnya mana arahnya? Coba. Lovely, belum. 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 Lagi. Ayo. Lagi. Mana? Lagi. Lagi. Iya. Yeah. Kuning. 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 Sendiri. Sendiri, sendiri. Iya, sendiri. Kuning. Kuning. Kuning.
mau bantu sendiri ini. Ah. Begini. Sendiri. Ayo. Ayo dilihat mana? Kakak. Lovely. Iya. Biru. Biru. Lihat biru deh. Terus lihat. Cepat. Iya. Lihat. Lihat. Minta tolong terus lah. Tolong. Dah masuk. Bisa kan? Iya. Lagi. Merah. Mana? Ayo. Mana? Ini. Mana? Ada yang ke sini. Yeay, sudah. Mana tutupnya? Iya, ditutup. Ini tutupnya. Tepuk tangan dulu. Tas, tas. Kuat. Iya, kuat. Kuat tasnya. Tasnya. Simpan. Simpan ya. Pelan-pelan simpannya ya. Main lagi. Enggak, itu dia. Main lagi. Nanti kalau udah main. Lovely bilang lagi. Ya. Ya. Lagi. Ini. Kita hitung. Ya, sambil berhitung ya. Berapa? Berapa? Satu. Lagi. Lagi. Ayo. Lagi. Dua. Wah. Tiga. Empat. Serius? Lima. Lagi. Mana? Yang atas. Enam. Iya. Tujuh. Delapan. Sembilan. Disusun lagi. Dua. Disusun lagi. Tiga. Merah. Tidak bisa. Ini. Nah, ini. Ganti. Empat. Ayo, ini. Bisa enggak ini? Bisa enggak? Yang oranye. Lima. Tuh, enggak bisa. Ayo. Enggak bisa. Tak muat. Lovely. Mana? Lovely. Ini kan. Teng 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 teng. Ini ulang. Ya. Mana lagi yang besar? Mana yang besar? Ambil yang besar. Ayo. Lovely. Iya, kakak. Mana yang besar? Besar? Ayo ambil biru. Lovely. Ambil biru. Yang biru. Ih, gak bisa. Ini. Biru. Lagi.
Ini satu. Satu lagi. Lovely. Lovely. Satu. Iya. Yeah. Yeah, tepuk tangan. Simpan. Sudah. Bila sudah. Sudah. Mau. 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 Ya, boleh. Iya. Lovely, suka ini, suka, dibuka, dibuka, dibuka. Ayo, bantu, bantu, bantu. Nah, hitung satu, iya. Nanti menyamakan ya. Satu. Nanti di sini yang makannya. Keluarkan dulu, keluarkan dulu. Mami. Nah, ya. Bantu keluarin dulu ya. Oke. Ya. Susun ya. Coba. Dua dulu ya, dua atau tiga nih. A B C ya, tiga kali ya. Dikunci dulu mana yang sama, sama mana yang sama, sama ini sama, sama sama. Sama. Ya, ya, nyanyi apa? Nyanyi apa? Ini nyanyi apa? Lovely. Tangannya. Ini samakan. Lovely. Eh, samakan. Sama. Satu lagi. Iya, gimana? Gimana? Ini, di sini, ini, ya, satu, dua, tiga, ya, lagi. Sudah hebat. Start dulu. Ya. Mama. Mama. Panggil mama. Mama. Kita rapikan dulu. Masukin lagi. Masukin lagi. Masukin lagi. Oke, sampai kreatif ya. Sudah kita lihat proses belajar tadi, fokusnya bersama dengan Lovely dan nampaknya Lovely keasikan belajar nih ya, gak berhenti belajarnya. Demikian untuk guru keliling hari ini, pagi hari ini, kita nanti bakal ke siswa lain. Tapi aku pengen nanya dulu sama Lovely ya. Lovely! Hai Lovely. Ya. Senang gak belajar hari ini? Senang gak? Senang? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan senang hari ini Lovely-nya bersama dengan Pak Husnan. Kita nanti bakal menuju ke siswa lainnya. Pak Husnan, iya. Gimana tantangannya hari ini mengajar? Iya, ini udah lama gak jumpa. Mm-hmm. Jadi biasanya kalau di kelas enak di kantor. Sekarang ya. Karena memang udah hampir 7 bulan ya. Iya. Gak ketemu sama Lovely. Ini memang agak tantangannya agak lebih sulit. Harus adaptasi lagi. Iya. Kita akan kembali.
Oke, sekarang kita bakal ngobrol dengan ibunya Lovely, Ibu Jus. Bu Jus Raini. Oke, gimana Bu tadi sudah didatangin Pak Kusnan bersama dengan tim guru keliling, gimana perasaan Ibu? Pertama saya mengucapkan terima kasih buat semua yang datang pada hari ini ke rumah kami untuk mengunjungi Lovely, terlebih sama Pak Usna yang sudah bersedia memberikan waktu untuk mengajar anak kami. Ya, selama 7 bulan ini nggak pernah ketemu, ya pastinya Lovely-nya beradaptasi lagi sama Pak Usna. Biasanya dia di sekolah udah akrab, diajarin cepat, tapi mungkin karena sudah lama nggak pernah ketemu lagi. Ya harus adaptasi lagi sama gurunya, tapi demikian pun saya senang gurunya datang ke sini. Mudah-mudahan kita semua dengan pandemi ini juga berlalu supaya kembali bisa kita ke sekolah belajar normal lagi. Iya, belajar normal. Ya, mudah-mudahan harapan Bu Jusra ini juga bisa terwujud, bisa belajar normal lagi, Lovely bisa datang ke sekolah lagi. Sekali lagi terima kasih Bu, sudah diizinkan hari ini tim guru keliling hadir bersama dengan Ibu Jusra ini untuk mengajar Lovely. Terima kasih, kita akan kembali nanti di rumah siswa selanjutnya. Tanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Oke, Sobat Kreatif, sekarang kita sudah di rumah siswa kedua bersama dengan Pak Ustadz, yaitu Maulana Rizky. Nah, seperti apa proses belajar guru keliling di rumah siswa Maulana Rizky? Ikuti kami. Assalamualaikum, Bu. Oke. Ini mohon izin, Bu, pagi hari ini kita ke rumah Ibu untuk langsung ngajar Maulana Rizky-nya. Iya Pak, silakan dulu Pak. Masih ingat? Salam bapaknya. Masih ingat? Pasti. Pandai. Duduk yang betul, duduknya. Oke, Sobat Kreatif, sekarang kita sudah berada bersama dengan Maulana Rizky. Ini adalah siswa kedua pagi hari ini. Semangat ya! Bersama dengan Pak Husnan, dengan materi yang sama, kita hari ini belajar tentang belajar menghitung ya, Pak? Iya. Oke, langsung saja kita ikuti proses guru keliling Pak Husnan mengajar Maulana Rizky. Jadi, Rizky, pagi. Pak? Ngomong, Bang, pagi. Pagi, iya. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah.
Rizky sudah belajar kemarin sama mama ya? Di rumah terus kan? Sekarang hari ini bapak ke rumah belajar sama Rizky ya. Gimana, seneng kan? Rizky, bapak mau nanya nih, ada berapa ini ikannya ini? Ikannya ada berapa? Satu. Gimana satu? Dari satu gimana? Yo, pintar. Ini ikan. Nah, Rizky mau mewarnai nanti atau sekarang? Nanti? Nanti ya, ikannya ada satu. Kalau ini ada berapa ya? Bapak punya ini. Nah, ini yang paling atas ini. Nih, sini aja ya. Sini aja ya. Ah, ini ditutup dulu yang atas. Nah, yang bawah. Ada berapa apelnya? Dua. Dua. Gimana angka dua? Dari dua? Iya. Sekarang yang bawah ini berapa? Tiga. Tiga. Gimana jari tiga? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, ganti lagi. Berapa itu? Ada berapa? Ya, nggak apa-apa dihitung. Hitung yang betul lah ya, tengok pelan-pelan. Pelan-pelan. Satu, dua, tiga, empat. Ya, ada empat. Kalau ini ada berapa? Nah. Satu, dua, tiga, empat. Nah, dilihat lagi pelan-pelan ya, tangannya pelan-pelan. Oke, okay? Ulangi. Satu, dua, tiga. Oke, okay, gak apa-apa ya, mau kan? Iya. Nah. Yang kok suaranya banget? Empat, lima. Ada berapa? Kayak mana jari lima? Semua, semua. Ada lima ya. Oke, okay. Udah bisa Rizky berarti. Empat ya. Hitung ada berapa pisang? Satu, dua, tiga, empat. Terakhir ada berapa ini? Satu, dua, tiga. Hebat ya, udah bisa. Sekarang bapak mau, Rizky sudah bisa menulis katanya, sudah pakai tangan kanan apa tangan kiri? Kiri. Mana yang kiri? Kiri. Mana kiri? Ini kiri. Yang kanan mana? Kanan. Rizky pakai yang mana? Tangan yang mana? Kiri ya. Nah, pelan-pelan nggak apa-apa ya. Nah. Coba. Adik mau belajar? Adik kan nggak belajar lagi sama abang. Ini, abang lagi belajar. Gak bisa pak. Belajar sini. Ini di sini satu. Menebalkan ya. Ya. Menebalkan ya. Satu sendiri. Udah bisa, pas, cantik. Lagi coba. Lagi. Ini yang lurus ya, lurus dulu. Angka satu kan lurus. Nah, tegak. Iya. Iya, mau apa? Dari atas ke bawah lagi, oke. Iya, hebat. Lagi. Dua lagi. Satu, dua. Dua lagi. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Biar bisa ya. Cantik. Biar lebih cantik lagi. Oke. Satu lagi. Iya. Mana yang belum? Iya. Ini belum. Lagi. Oke, okay. Angka berapa bikin tadi? Barusan ini, angka berapa? Satu. Kalau anggota tubuh ini, mana yang jumlahnya satu?
Ah, yang ini. Telinga, hidung, mulut, mata. Mana yang satu? Apa itu? Hidung. Kalau mata ada berapa? Dua. Telinga ada berapa? Dua. Dua. Mata saya. Bisa. Hidung saya satu. Dua. Kaki saya pakai sepatu baru. Sudah beli sepatu? Udah ya, kemarin mau sekolah ya. Sekarang angka habis satu berapa? Dua. Mana angka dua? Ini, apa ini, apa ini, apa ini angka dua? Ini, bisa? Menulis? Iya. Coba, ini sedikit sulit kalau angka dua ya. Iya, memang agak sulit dia. Iya, karena harus motorik iya. Gak apa-apa, ini latihan terus Rizky. Nah, coba, dua ya. Dari atas, dari ujung sini. Dari ujung, Bang. Iya, Bang. Ah, oke. Okay. Belok ini ya, Bang. Iya. Lagi? Lagi ya. Ah, dua. Kayak mata ada dua. Ya. Ada dua. Coba tulis dua. Dari ujung? Ah, oke. Okay. Yang ini dari ujung ya? Iya. Ya, sekarang ini. Dari sini. Dari apa? Ya, dari itu. Ini belum. Sini ya. Ini melengkung. Coba latihan sebisanya ya. Terus membentuk angka 2. Iya. Lagi. 2 yang terakhir ya. 2. Iya, dua. Capek. Adik Rizky ada berapa adiknya? Punya adik berapa Rizky? Satu. Namanya siapa? Adiknya namanya siapa? Saat yang kuat. Saat. Saat. Kalau abang punya kakak di atas Rizky, ada? Enggak ada. Gak ada, berarti adiknya satu. Kalau ayah Rizky ada berapa? Abinya ada berapa? Abi? Satu. Umi? Satu juga. Rumah Rizky ada berapa ini? Satu. Telinga Rizky ada berapa? Dua. Tangan? Dua. Kaki? Dua. Dua. Udah tahu ya, satu sama dua kan? Iya. Kamu menulisnya ya. Latihan terus. Enggak apa-apa. Melentungnya enggak apa-apa. Nih. Supaya lentur tangannya biasanya mewarnai, Abang. Suka enggak mewarnai? Apa ini? Ikan. Biasanya hidup di mana ikan? Ikan hidup di mana? Di air apa di darat? Di air. Dia hidup di air. Berenang apa berlari? Berenang. Ikan matanya ada berapa aslinya? Satu. Ini satu kali sebelah sini. Biasanya ikan ada dua. Dua. Kalau digambar satu ya. Ikan berenang. Coba Rizky untuk melatih ini ya. Suka warna yang mana pilih? Warna yang ketiga. Oh iya. Ikan emas ya. Bentuk. Kalau mewarnai boleh nggak keluar ke sini? Sirak-sirak. Nggak boleh ya. Nah, harus rapi di dalam ya. Coba sendiri. Boleh. Yang mana? Nah, ini dulu. Insang. Ayo. Iya, warna cool. Diwarnai terus gini nggak apa-apa. Diwarnai. Oke, Bapak kasih contoh ya. Boleh pinjam ya. Ini. Rizky di sini kan. Boleh ke sini gini ya. Iya. Dipenuhi warnanya biar cantik ya. Kepalanya dulu, oke. Nah, lanjutnya Rizky.
Boleh sini boleh. Oh. Ini dulu. Iya, iya. Oke, lanjut. Apa itu? Mata. Iya. Ini ya. Nih belum. Semua, semua. Yang ada di dalam gambar ini semua, dari sini ke sini semua. Nah, boleh, boleh. Ah, ini belum. Ini udah capek ya. Nanti lama-lama enggak biasa. Semua, semua. Iya, iya, enggak apa-apa. Iya, udah. Cara main tebak-tebakan aja ini ya. Berhitung bisa tak? Satu sampai berapa misalnya? 10 sampai 10 boleh, bisa? Bisa. Ah, hebat, coba mulai. 10, 11 bisa tak sampai 20? Ayo coba, gak apa-apa. 11 2 dulu. Ulangi, 11 12. Iya. 13 20. Tebak-tebakan ya, pakai jari apa pakai pensil? Pakai pensil aja ya. Nah, ini biasanya punya di rumah masing-masing ya, kalau pensil kan. Bapak punya pensil berapa ya? Nah, nih. Sebentar. Nah, ini Bapak pegang berapa pensil? 1, 2, 3. Ayo, pelan-pelan, nggak boleh buru-buru. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. 6. Kalau Bapak punya 3, Rizky punya 2. Nah, semua pensil ada berapa? 3 tambah 2. Semuanya ada berapa jumlahnya semua? 1, 2. Ayo, semua, semua digabung. Gabung. 1, 2, 3, 4. 5. 5. Berarti 3 tambah 2 ada 5. 5. Ini ada berapa pensilnya? 1, 2, 3. Habis. Semua ini pelan-pelan kalau ngitung tapi. Ayo, enggak boleh buru-buru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bisa. Ya. 7 seperti nama-nama hari ya. Iya. Hari ada 7, bisa nyanyi 7 hari. Senin, Selasa, nama-nama hari. Senin, Selasa, bisa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nama-nama hari. Ada 7, ya. Kalau nama-nama bulan dalam 1 tahun ada berapa? 2. 2. Be? 12. Bisa. Januari. Belum bisa. Februari. Belum. Maret. Sekarang bulan apa sekarang? Belum kan? Belum tahu. Sekarang hari apa? Ayo, hari ini gampang. Sekarang hari apa? Ayo, tanya adik. Adik, sekarang hari apa? Malu. Hari apa? Hari apa? Habis Selasa. Kemarin kan Selasa semalam. Berarti sekarang hari apa? Habis Selasa apa? Habis Selasa. Rabu. Rabu. Berarti hari ini hari Rabu. Rabu. Kalau besok hari apa? Besok. Besok ini kan sekarang Rabu. Iya. Ganti malam, ganti pagi besok lagi. Ya. Besok pagi hari apa? Habis Rabu apa?
Kamis, benar sekali. Habis Rabu, Kamis. Habis Kamis apa? Jumat. Habis Jumat apa? Habis Jumat apa? Yo, habis Jumatan. Pernah sholat Jumat? Sudah pernah? Habis Jumat besoknya hari apa? Biasanya libur sekolah. Hari Sabtu. Tuh, berarti Sabtu enggak ada tugas kan? Sabtu sama hari apa? Liburnya. Enggak ada tugas. Hari Minggu. Minggu. Jadi habis Sabtu hari Minggu. Coba sebutkanlah. Ada kan ada 7 nama-nama hari. Coba 7. Mulai Senin. Senin kan ada tugas kan? Nah, besoknya lagi hari apa? Selasa. Besoknya lagi hari apa? Rabu. Terus Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada tuh 7 hari. Senin sampai Minggu. Ada 7 hari. Nanti ditanya harus bisa lagi. Iya. Iya, hebat ya. Kalau berhitung tadi sudah bisa kan sampai 20 ya? Ini 20 tadi salah ya? Keliru ya tadi 30 kan? Iya. Apa? 20 kan? Iya. Sekarang hitung mundur dari 20 sampai 1 ke belakang. Oke. Mulai 20 dulu. Bisa enggak? Ayo. Mundur dari 10 dulu. 10 sampai angka 1. 10 9 8 7 6 5 4 3 ayo bantu dulu 2 1 latihan kita juga ya berhitung dari 10 sampai 1. Kenapa ini terganggu? Pesil ini namanya pesil. Oke, Rizky lanjut ya warnanya ya. Mau warnanya biar kuat tangannya ya. Coba biar bagus hasilnya, harus kuat semua. Korek-korek bang? Iya, korek-korek. Cantik semua dari sini boleh badannya. Betul, korek-koreknya gitu. Iya, korek-korek juga di dalam garis ini. Iya, yang penting di dalam garis. Terus bang, lagi penuh ini kan, sampai ya? Penuh kayak gini. Tuh, penuh kan. Ini apa? Kartun nih. Oh, penuh kan. Iya. Lagi. Iya. Sudah. Oke, sekarang menyamakan boleh? Mau? Oke, tukar ya. Nah, ada gambar apa ini? Nah, cari bayangannya yang sama. Apakah ini? Atau ini? Atau ini? Atau ini? Bebek. Mana yang seperti bebek? Ini? Apa ini? Atau ini? Atau ini? Mana yang sama? Mana? Iya, satu bebek dengan satu bebek. Nah, di garis mau? Mau. Ini kasih contoh dulu. Nah, ini sama kan? Iya. Tarik ke sini sama bebek, ya? Nah, ini bebek ini kan, sama bebek ini, bayangannya. Oke, sekarang ini skop mana yang sama? Cari dulu, dilihat apakah ini atau ini. Semuanya semua ada satu. Ini. Mana, yuk?
Panjang. Bukan. Mana? Mana Dek? Ini apa ini? Harus cermat. Salah. Enggak boleh. Ini bebek. Kalau ini sendok ini mana? Yang sama ini apa ini atau ini atau ini? Ini. Perhatikan dulu sendoknya mana? Oke. Ini. Ah, satunya mana? Ini. Satunya mana? Ini. Beda. Ini. Mana? Mana? Oke. Mana? Cari yang sama. Ini. Sama tak? Ini sama ini. Eh, gak sama. Ini. Bukan. Lagi cari. Sama ini tak? Sama enggak? Enggak sama. Mana bayangannya? Ini sama ini. Sama tak? Sama. Iya, kalau sama kita tarik garis dari sini ke sini. Tarik. Sendoknya boleh masuk ke sini. Gitu ya. Dilihat diperhatikan ya. Nah, coba ini. Bulat. Bulat. Oh, bulat kan? Lonjong. Iya, sama tak? Bentuknya sama. Satu dengan satu lagi, satu ke satu. Iya, satu bola dengan satu bola. Tarik. Iya. Nih boneka. Mana? Bukan. Mana yang sama? Bayangannya. Nah, sama mana? Satunya mana? Ini apa ini? Apa ini? Ini. Ayo. Rizky ini, harus cermat. Ini. Wah, itu betul ini. Sekali. Ini bulat. Bulat sama bulat. Iya, sama-sama satu. Jumlahnya berapa? Dihitung. Ada berapa? Satu. Ini ada berapa? Satu. Ini ada berapa? Satu. Ini ada berapa? Satu. Hebat. Mau lagi? Ini. Ini PR ya. Nanti dikerjakan di rumah sama mama. Hari ini bapak mau pamit ya. Nah, Rizky nanti sama mama kayak tadi ya. Cari gambar yang sama pekerjaan rumah ya, tugas ya. Nanti dikerjakan ya, simpan ya. Oke, makasih Rizky ya. Hari ini sudah belajar sama bapak. Sampai jumpa lagi, mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya. Mau lagi? Sekolah dia. Ya, terima kasih Rizky. Bapak mau pamit, salim dulu ya. Iya, terima kasih ya. Ya Rizky ya. Baik, sahabat kreatif, sekarang kita sudah bersama dengan ibu dari Maulana Rizky, ibu Sisri ya. Oke, Bu, gimana tanggapannya hari ini tim guru keliling hadir ke rumah ibu ngajar langsung Maulana Rizky? Senang sekali, Pak. Mudah-mudahan terbantu ya, Bu? Iya, terbantu. Oke. Ini pertama kalinya kah Maulana Rizky belajar? Iya, pertama kalinya dengan gurunya langsung. Dengan gurunya langsung ya, karena memang ini juga baru ya kelas 1 ya? Iya, oke. Mudah-mudahan sih terbantu ya, Bu. Ya, Maulana Rizky-nya juga masih mau belajar nantinya ya. Baik, itu tadi Sahabat Kreatif bersama dengan ibu dari Maulana Rizky. Sekali lagi terima kasih, Bu, sudah diizinkan hadir pagi hari ini di rumah Maulana Rizky. Baik, Sahabat Kreatif, selesai sudah guru keliling edisi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kusnan sudah menemani dan mengikuti kita pada pagi hari ini di guru keliling di rumah kedua. Saatnya kita harus pulang. Terima kasih sahabat kreatif juga sudah menyaksikan guru keliling.